Hey kawan-kawan, kita akan ke Sibu Sarawak di Kampung Squaw. Jom bersama dengan kami. Di Kampung Squaw Sibu Sarawak dan hari ini kita akan berjumpa dengan penduduk-penduduk Squaw bersama dengan tuan rumah untuk welcoming gathering. Kawan-kawan, ini merupakan rumah panjang Juli dan tadi kita telah pergi ke rumah panjang Juntan dan sini rumahnya melebihi dalam 30 pintu dalam satu rumah. Jom! Agak excited lah sebab ni first time saya datang rumah panjang. Kenuki ya, ia berasa amai gagah hati. Abang sudah datang ngagai rumah panjang Kampung Juli Ngau Juntan itu. Kawan, bersama dengan kami pelajar perubatan UNIMA sekali lagi di Kampung Sekuau untuk merayakan Pra-Christmas. Jadi kawan-kawan, ini merupakan kawasan tadahan air yang terbesar di bahagian Sibu dan dikenali sebagai BAKAS, iaitu Bekalan Air Kesihatan Alam Sekitar. Bersama dengan kami, pelajar perubatan UNIMAS. Terjah! Lebih sejam perjalanan, kita telah tiba ke BAKAS yang dapat anda lihat di sini bersama dengan semua pelajar perubatan UNIMAS. Hai kawan-kawan, setelah 30 hari kita bersama di rumah panjang Juli dan Juntan, Kampung Sekuang Sibu, hari ini merupakan majlis health screening ataupun saringan kesihatan dan juga penutupan program CMPH bersama dengan Prof. Kamaluddin Kana, Timbalan Dekan Fakulti Perubatan UNIMA. We'll be right back.
apa jaku lalau nuan ngagai kami oh kita belajar tu. Ah, harap belajar benar. Ambil dia dah tahu nama cita-cita kak di lawak.